Santri nangis terseduh-seduh menyambut kedatangan Gus Samsudin. Berbahagia, tangis penuh bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu di sana ada Kang Gondrong Latbanan ya, teman-teman. Juga ada Mbak Sing Lodro, juga ada Kang Jokorek dan Gus Samsudin ya, sedang melakukan pengobatan. Nah, itu di yang sini adalah kafe Ho'oh Tenan. Ini saya di pos gerbang keamanan. Juga yang lalu lalang juga ramai ya, kalau nah, itu ya. Wah, pas lewat. Luar biasa sekali, ramai di sini pokoknya. Langit begitu bersinar cerah. Cerah adik banget. Kalau sudah maghrib kita sholat maghrib. Gini ya, untuk pembuktiannya bahwa masih ramai banget di tempatnya Abah Samsudin, yaitu sang yang sini sudah juga siap ya teman-teman, itu pembangunannya megah sekali ya, ini istananya seperti ini, istana dari Gus Samsudin. Monggo yang mau datang ke sini. Tuh lagi ada pengobatan juga di sana. Jangan ragu-ragu kalau kedatang ke sini, monggo. Ya teman-teman ya, kegiatannya seperti ini untuk pengobatan yang ada di Ponpes Nuru Sisifa Nusantara. Jadinya terbuka ya, bukannya ditutup-tutupin itu. Ini di pelatarannya, di pelataran, jadi ini semua bisa melihat gitu loh. Tuh sana banyak mobil-mobil ya di sana ya. Tuh temen. Wah, adik Siva baru pulang dari mana itu tadi.
Ini sekarang pukul 5:30, jadi 5:30 malam ya teman-teman, saudaraku. Jadi nanti kurang lebih 15 menit lagi sudah azan maghrib. Itu loh. Jadinya di sini terbuka ya. Untuk pengobatannya seperti itu di sana. Juga di luar semua bisa melihat. Nah, itu kelihatan yang berjalan itu adalah Mbah Singoludro. Nah, saya zoom sedikit. Nah, ini yang pakai ada sarungnya kotak-kotak ya. Nah, itu jalan beliau berjalan. Istana Mbah Samsudin ini ada 3 lantai. Ini sudah mau kumandang azan maghrib kayaknya ya. Kita menunggu azan maghrib terus sholat bersama. Sudah hampir berdiri semua ya. Ada yang pingsan kayaknya sana. Aduh. Nanti kita bisa karena sudah azan maghrib ya. Ada yang pingsan. Oke ya saudaraku ya, ini karena sudah azan maghrib saya akhiri dulu, mohon maaf, nanti kita bisa lanjut lagi untuk tag video selanjutnya. Kita akan melakukan sholat maghrib dulu ya. Mohon maaf ya, ada kata-kata yang kurang berkenan, sekian dulu dari saya Kang Dewa. Jangan lupa like, comment, and share untuk video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.